Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Bertemu lagi bersama kami Almera Parabola. Sahabat Almera Parabola di rumah, saya akan coba tracking ke satelit CINESAT 6D yang bermula dari satelit Telkom 4, di mana satelit Telkom 4 ini adalah satelit yang banyak sekali digunakan oleh para pengguna antena parabola. Dan posisi antena parabola saya sekarang berada di satelit Telkom 4. Sahabat bisa lihat. Kemudian akan saya rubah ke satelit CINESAT 6D. Bagaimana cara trackingnya? Ikuti video Almera Parabola. Sebelum sahabat melakukan tracking menggunakan antena parabola di luar, sahabat pastikan terlebih dahulu nama satelitnya adalah CINESAT 6D dengan derajatnya 125.0 derajat, LNB frekuensinya di 5150, transponder yang sahabat gunakan adalah 3740 vertikal 15949 atau 15950, dan ini adalah transponder terkuat dari satelit CINESAT 6D. Satelit CINESAT 6D sudah saya dapatkan sebesar 70%. Kemudian akan coba saya scan di dalam siaran-siaran apa saja yang ada di satelit CINESAT 6D. Setelah saya tracking di luar, saya mendapatkan sinyal sebesar 77% untuk satelit CINESAT 6D ini sahabat. Di transpondernya 3740 vertikal 15950. Lalu akan saya coba scan siaran-siaran apa saja yang ada di satelit CINESAT 6D di derajat 125.0. We'll be right back.
Ini adalah siaran-siaran yang ada di satelit CINASAT 6D. Banyak sekali yang FTA ya. LNTV, BTTV, lalu Guangdong 1, kemudian apa lagi? CCTV 4 HD, FTA, kemudian apa lagi sahabat? XGTV, XGTV 5, lalu Xinjiang TV, dan masih banyak sahabat Almera Parabola siaran-siaran yang tentunya gratis atau FTA di satelit CINASAT 6D ini. Terima kasih sahabat Almera Parabola di rumah sudah menyimak video kami. Mudah-mudahan bagaimana cara tracking ke satelit CINASAT 6D ini bisa bermanfaat dan sahabat bisa coba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.